Oke, sobat Lucky Bone dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Mas Boy, sang kumis beracun. Hari ini kita akan apa tadi Bang, melaksanakan ya acara syukuran gitu Bang ya, atas gerobaknya Bapak Alfa. Jadi saya sudah mengundang teman-teman, termasuk tamu-tamu kita yang luar biasa adalah Pandawa 5. Sambil menunggu kita akan mempersiapkan segalanya, begitu ya Bang? Oke. Luar biasa. Kita sambil jalan ya sobat ya, karena kita agak telat sedikit tadi nih, gagal saya menunggu teman saya nih yang bawa motor. Sering terlambat beli ya? Terbalik. Oh, terbalik. Siap, oke. Kita langsung menuju tempat Bapak Alfa ya sobat. Ditunggu. Kita akan membeli semangka ya Bang. Wah, itu ada semangka di situ tuh. Bang Agus adalah pemilih semangka terbaik. Oh ya. Semangka terbaik itu bagaimana Bang? Ciri-cirinya? Katanya kalau diketok bunyi. Oh iya. Aduh, gitu kan? Silakan Bang, pilih Bang. Bandar. Ini Bang, gontrong. Saya dong gontrong. Silakan. Ya semangka Om. Ya. Pilih dan. Inilah. Yang tanpa biji Om. Ya. Kita akan nyari semangka yang tanpa biji. Ya itu datang. Kompleknya. Banyak di seberang. Gimana Bang? Ada bijinya? Enggak ada. Ini enggak ada biji ya Bu? Iya. Berapa itu Bu? 10.000. Wow. Itu berapa kilo? Dapat 3 kilo kali ya? Berapa kilo? 1 kilo ya? Ayo kita jalan lagi. Di sini jualan. Di sini? Bang Agus ya? Kita nyebrangnya di situ. Kita akan ngukurnya di jalan sebelah sobat. Aduh. Oke. Oh iya benar. Cukup lah. Oke, kita akan membayar. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih. Mari Bu. Ayo Bang, kita jalan lagi Bang. Gimana Bang? Langsung tabrak ya. Buat beli semangka aja, kita ngukurnya di seberang ya Bang. Luar biasa, perbatasan negara. Sini Bang, pegang. Ayo, langsung kita jalan kembali. Oke, sebelum acara kita akan pesan sate di sini. Ibu, boleh pesan sate ya? 100.000. Campur, Mak. 100.000, bumbunya dipisah, yang pedas. Lontongnya berapaan, Bu? 5.000. Lontong berapa ya bagusnya? 50.000 ya? Lontong 50.000, sate 100. Begitu. Oke, siap. Jadi sambelnya pedas begitu ya, dibungkus semua ya. Boleh deh campur-campur ya. Apa jeroan ya? Wes, ada jeroannya juga. Jos, sekian des. Jadi memang kita agak terburu-buru gitu Bang ya. Kita tadi rencananya mau bakar-bakar tapi tempat dan situasinya enggak pas begitu. Nah, jadi bakar. Jadi kita bakarnya di sini. Bakar tangan. Ini ampela ya Om ya. Manis. Keren-keren. Sehari bisa habis berapa, Om? Mantap ya. Untung, Mas. Oh, enggak tentu ya, Pak Om ya. Kalau ada pesanan baru dihitung. Oh, jadi banyak pesanan juga ya, Om, di luar ya. Wah. Ini sate ampela ya, Om? Iya, betul luar biasa. Ayam mati. Wah, enak banget nih. Teman-teman di Tengselor yang ingin mencicipi sate ampela hati maupun sate ayam, silakan mengunjungi gerobak sate yang ada di tepian sungai
perbatasannya tepat di penginapan harapan kita, sobat. Luar biasa. Nah, di sini juga ada warung kopi Sentosa. Jas gandos. Nah, mantap. Ini bos nih, banyak duit ini. Apaan coba? Tinggal segini dong. Gila kali. Tinggal seribuan. Wow. Buat Bapak, doain aja rezekinya makin lancar dan bisa menolong yang lain begitu. Jos gandos. Bener kan, Dek? Iya. Oke. Okay. Totalnya 150 ribuan. Uang asli ya? Asli. Jadi gitu. Kita tangkap aja. Jadi nanti teman-teman oke, jadi teman-teman nanti kita sambil menunggu teman-teman yang lain dari Pandawa 5 dan ada juga Bang Chandra, kita tunggu juga ya sobat ya. Bang Chandra dan banyak teman-teman lainnya, ada Bang Agus dan ada Kakak Ana. Semuanya mau datang. Jadi semuanya akan datang ke tempatnya Om Alfa hari ini. Kita akan syukuran gerobak bubur nih ya, begitu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Kita minum ini. Oh, kamu isinya sebatu enak nih sambel. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Sudah, kita udah beli, kita langsung berangkat ke tempat Bapak Alfa. Jos, gandos, lanjut. Eh, sini Mas. Jos, gandos, mantap. Luar biasa, Bapak Alfa lagi repot-repot nih ini. Menyambut Pandawa 5 begitu ya, Bang. Sempat ada kegedean api juga ini. Oh, pakai kompor ya masaknya, Pak? Enggak, kita kejar-kejaran kan. Biar dibantu biar cepat panas ini. Oh, iya iya iya. Jadi ada dua ini ya. Dua apa namanya? Tungku. Dua tungku. Yang satu akan dimasak pakai ini, McGiger. Iya. Yang satu akan dimasak dengan tradisional, bukan tradisional. Wih, sudah siap semua ya. Jadi nanti adik Dewa akan bertugas membeli es batu begitu, Pak? Es batu, ya. Es batu dan apa? Sirup yang jeruk, bukan yang mangga lagi, oke? Okay? Just gandos, mantap. Wih, piring hari ini, guys. Keren, enak nih, makan-makan kita nanti ya. Makan-makan. Wah, ada yang menarik nih sobat. Ish. Bersih aja iman, coba pikir apa itu surga. Wah, luar biasa. Just gandos, memang sebuah filosofi yang luar biasa ya, sederhana tapi sangat menyentuh di hati siapapun itu yang melihat. Karena kita nggak ada yang lain, nggak ada yang ngingetin, jadi diingatkan sendiri. Betul betul, luar biasa ya, Bang. Iya. Just gandos. Kalau ada ibu kita, kalau ada keluarga sih ya, ada yang ngingetin lah. Ada yang ngingetin ya, Bang. Kalau ada salah-salah kita kan, jadi bisa kita benahi. Itu. Nah itulah kehati-hatiannya kita kan, karena kita jauh dari keluarga, jauh dari saudara, ya. Syukurlah di sini ada teman. Betul. Om Boy. Luar biasa. Pokoknya Pak Alfa harus semangat ya, Pak. Iya, dan teman-teman yang lain lah. Saling mengingatkan ya. Untuk keberhasilan bersama. Begitu kira-kira apa ya, Pak? Iya, betul. Jadi memang Mas Boy sendiri berharap sini ada Bapak Alfa ini bisa menaikkan taraf kehidupan keluarga tempat ini ya, sobat. Insyaallah melihat doanya lah. Dan menjadi semangat baru juga nanti buat Bapak Alfa gitu. Jadi dengan adanya syukuran kecil-kecilan ini, saya berharap memang tumbuh semangat beliau, bahwasanya beliau sudah tidak sendiri lagi di sini seperti itu. Luar biasa. Dewa ini banyak kakak-kakak kita, ibu-ibu di luar sana yang ingin melihat Dewa beraktivitas. Jadi kapan-kapan Om Boy akan mendokumentasikan beberapa kegiatan Dewa ya. Salah satunya masak-masak seperti itu, oke? Okay? Nah, oh Dewa lagi mau ngelap. Nah, oke, Dewa akan merapikan ini beberapa bahan-bahan, barang-barang seperti itu. Ada kakak. Tuh, ada kakak. Sini, sini, parkirnya jangan jauh-jauh. Parkirnya di situ. Sini, sini.
Wah, ada Ibu Ana. Halo Ibu Ana. Weh. Malu-malu ibunya ya. Iya. Dede, sini. Siapa namanya tadi? Dafa. Dafa. Wah, ini adik Dafa sama Ibu Ana. Udah jauh enggak kayak tempatnya, Kak? Enggak. Enggak ya, enggak jauh-jauh. Jauh. Karena dari kecil di sini. Oh, dari kecil di sini. Oh, boleh. Dan hebatnya ya, sobat ya. Ternyata kakak Ana ini adalah seorang pencinta kucing ya. Pencinta hewan kaki empat lah pokoknya gitu. Termasuk kucing ya, hewan-hewan peliharaan lah seperti itu ya. Dan mereka ada semacam ini ya Kak ya, komunitas ya. Komunitas. Sudah enggak jalan. Kalau boleh tahu waktu itu bisa vakum karena apa ya Kak? Karena banyak yang kena COVID. Oh. Ada anggota yang kena COVID juga. Oh. Seperti itulah. Karena kita jadi renggang di situ. Mm-hmm. Renggangnya sih bukan apa, karena takut itu. Kan? Iya benar. Jaga jarak. Jadi memang kondisi COVID tadi ini memang sedikit banyaknya merubah nih ya Pak, situasi yang ada ya. Kucing-kucing juga banyak yang pada mati kayak gitu, kena virus. Iya benar. Yang kita takutkan kucing-kucing di pasar itu kan. Ah, ada hal apa sih yang mendasari kakak ini bisa menjadi pencinta kucing seperti itu? Karena saya dari kecil memang suka binatang. Oh, terima kasih ya Kak ya, sukses selalu dimanapun berada. Semoga apa yang dicita-citakan dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Amin. Doa yang sama buat Bang Dwi. Terima kasih. Wih, datang kucingnya. Aduh. Mau iya kan dia. Tepat waktu ya. Jadi sambil menunggu teman-teman, kita akan mempersiapkan lontong begitu. Tambah dua aja kan ya? Tuh lincah sekali ya tangannya kakak Ana ya, sudah terbiasa. Memang kakak Ana ini jualan begini juga ya Kak ya, kalau nggak salah ya, di pasar ya. Mohon maaf, ini kotak uang plastik. Oh, nah, untuk sampah ya. boleh. Kita memang dari keluarga tuh catering semua. Oh, catering, wah luar biasa. Jadi kalau ada teman-teman yang kita ingin bikin acara butuh jamuan catering, mungkin bisa menghubungi Kak Ana ya. Bisa ada tuh. Bang Chandra, woi, luar biasa. Nggak selesai ya Bang nyarinya ya? Nggak. Luar biasa. Beliau habis pulang kerja ini ya Bang. Pertemuan perdana nih. Pertemuan pertama, ini dia luar biasa. Pertemuan perdana saya dengan Bang Chandra. Silakan Bang. Wah, bawa ini bikisan. Jadi Abang Chandra dari Tarakan ya Bang? Kalau di Tarakan ya? Dari Tarakan tuh. Luar biasa. Langsung menuju ke sini sobat. Beliau nih sibuk-sibuk kapan menyempatkan diri hadir gitu ya Bang ya. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak Bang sudah mau mampir ke tempat Bapak Alfa ya Bang. Semoga dari teman ini bisa menjadi semangat juga buat Bapak Alfa nanti. Seperti itu. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain Bang ya. Iya. Bukan main. Pasukan yang sini Bang. Situ Bang, taruhnya Bang. Ada Bang Yusran, ada Bang Egi. Bang Yusran. Lengkap. Luar biasa. Wih, ada Egi Tohir. Ada Menteri Pengamanan Bang Bejo Sobo, sing ganteng dewe, luar biasa. Menteri Kehutanan. Menteri Pengamanan. Selamat. Biasa disebut dengan security. Sore, izin Bang. Bang Yusran, luar biasa. Siapa Bang? Siapa? Sang fenomenal. Sang fenomenal. Wih, luar biasa nih, keren banget nih Bang Bejo hari ini dan Bang Yusran. Jadi sobat, hari ini bersyukur sekali kita bisa berkumpul lengkap ya bersama kru Pandawa 5. Dan yang lainnya kita sambil menunggu teman-teman yang lain, masih ada Bang Rival dan Mas Petru.
Nah, Mas Petruk dalam perjalanan. Bang Egy Thohir, Menteri Perekonomian, masa depan luar biasa. Dari kita dari kebun nih. Dari kebun, luar biasa setelan kebun begini ya. Keren ya. Banget nih. Oh siap, siap. Mari Bang Egy, silakan Bang Egy masuk Bang. Wah, Bang Egy bawa apa nih? Wih, rame sekali ya teman-teman ya. Bang Bejo, mohon kata-kata pengantar buat Bapak Alfa. Mungkin ada beliau Menteri dulu dong. Menteri dulu. Ini aja dulu. Kok langsung disodok? Iya, saya masih gemeter ya. Soalnya nyasar 3 gang tadi. 3 gang nyasar ya. Bang, kok bisa Bang? Hah? Kok bisa nyasar kan Menteri? Saya tahu. Saya tahu itu. Tahu-taunya cuma di sini ya begitu. Luar biasa. Kita bawa Bang Isan. Bang Isan, kata-kata mutiara Bang buat Pak Alfa. Kata-kata jadi memang yang penting namanya berusaha itu amin. Fokus amin. terus dijalani begitu ya Bang. Amin. Kalau baru itu memang gimana sih, belum juga kadang belum dapat pelanggan begitu ya Bang ya, untuk berjualan terus ramah mungkin ramah nanti untuk melayani pembeli seperti itu. Dan pokoknya tetap fokus dengan satu dengan pekerjaan luar biasa ya, jadi biar tidak bercabang begitu Bang. Amin. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Ada kata-kata semangat buat Bang Alfa Bang? Ya, untuk Bang Alfa sendiri tetap semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, karena kita tahu kita manusia tuh perlu usaha juga ya Bang ya. Benar. Dan untuk semangat menjalani hari-hari kedepannya bagaimana biar tetap bisa usahanya lancar. Amin. Dan jangan mendengarkan kata orang, tetapi percaya sama diri sendiri dan amin. Terus berdoa dan berusaha. Amin. Pasti Tuhan buka jalan untuk Bapak Alfa. Amin, amin. Terima kasih banyak Bang sudah mau hadir ya Bang ya ke tempat kita. Sama-sama. Masih menunggu 2 personel lagi. Ya, mereka di mana ya? Dalam perjalanan. Tadi motornya agak rusak Bang. Waduh. Bang ini. Nah, di sini juga ada Bang Chandra. Wes luar biasa Bang. Kata-kata, sore menjelang maghrib. Kata-kata semangatnya Bang buat ya. Bang Alfa Bang. Oh yes. Buat Alfa. Yang pastinya harus lebih semangat. Semoga usahanya nanti lebih maju. Oh, sini. Amin. Rezekinya semakin berlimpah. Dilipat gandakan oleh Allah. Untuk Pak Alfa ya. Pokoknya nanti cap kontak-kontakan aja nanti akan saya cobain bubur. Okay? Jadi memang Bang Chandra ini paling ditunggu Bang nanti mau sebagai icipper pertama. Icipper ya namanya. Apa tester? Icipper. Hamster. Motor-motor kereta kursi. Pokoknya jualan pertama harus hadir kitanya ya untuk siap. Memberi komentar yang membangun seperti itu. Rencananya jualan di depan dokter ya? Di mana Pak Alfa rencana mau jualan? Insya Allah saya mendekat ke tepi. Oh ke tepian. Kampung Arab. Oh apotek yang barang betul ramai ya di situ ya. Dan dokter praktek ya. Betul. Yang ramai. Bagus benar. Nah, jangan lupa dukung terus. Makan di Jalan Channel. Iya. Wah. Berkat Pandawa 5 lah. Luar biasa ya Bang. Tetap semangat ya Bang Chandra ya. Pokoknya selalu mewarnai negeri. Siap. Jos gandos. Jangan lupa juga dukung channelnya Mas Bejo Sobo. Jangan lupa subscribe. Biar semangat beliau. Siap. Begitu ya Bang. Semangat menjadi menteri berikutnya. Ya. Jos. Menteri apa tadi? Menteri apa? Menteri Pengamanan. Kehutanan. Oh, kehutanan. Pertahanan. Perkebunan. Mau ganti Prabowo loh. Dan jangan lupa pertahanan. Subscribe channelnya Bang Egy Kaltara. Jos gandos. Enggak perlu banyak kata karena beliau ada senior saya sudah. Ada juga Kakak Ana Random. Jadi semuanya harus didukung ya sobatnya, channel teman-teman. Dan supaya kita tetap semangat. Thank you. Dan Agus Pran begitu ya Bang ya. Channel kemanusiaan di bidang kesehatan jangan lupa didukung. Semua channelnya saya sertakan di bawah sini ya sobat ya. Jos gandos. Mantap. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini tempat Bapak Alfa. Tidak ada lain selain bermaksud untuk rasa syukur dikatakan sekarang sudah mempunyai usaha baru ya Bapak Alfa ya. Insyaallah. Nah, memulai sudah membuat gerobak dalam waktu berapa hari tadi Pak? Ya, kurang dari 1 minggu. Oh, kurang dari 1 minggu. Alhamdulillah. Jadi sebelum ini di anu mungkin bisa kita doa dulu ya. Mungkin buat teman-teman bisa mengalirkan doa dari kita. Dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun salah kata sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fid dini. Amin. Keselamatan fid dini. Amin. Keselamatan fid dini. Amin. Semoga Bapak Alfa untuk kedepannya lebih semangat, lebih giat, ulet tentunya dalam menjalani usaha yang baru ini. Semoga Bapak Alfa keluarga diberi kesuksesan, sukses dalam segalanya. Mungkin seperti itu saja. Amin. Amin. Mohon izin.